anak yang mungkin sekarang lagi mengalami nggak siapa nih? Sandwich tuh umur saku. Iya, jadi dia merasakan harus membantu perekonomian keluarga. Ya, jadi tulang punggung keluarga. Keluarga di usia muda. Mungkin belum usianya. Kayaknya gue udah ngerasain sih, cuma enggak ngerasain itu bahwa sandwich generation. Gue merasanya bahwa emang kewajiban gue aja gitu. Selagi ada keluarga, di keluarga ada yang bisa memberi lebih gitu dan membantu keluarganya, menurut gue salah satu pahala juga dan kayak enggak akan habis rezekinya. Jadi gue enggak mikirin kayak gue tuh capek, gue kerja, tapi duit gue tuh habis buat keluarga gitu. Ya penting kan mikirin ke diri sendirinya juga. Gimana kamu punya pemikiran kayak gitu, sedangkan mungkin ya orang kebanyakan mereka menunda menikah karena nggak ada ekonomi, karena mereka memilih untuk keluarganya dulu. Kalau kamu pemikiran gimana? Kalau kayak gitu sih juga nggak apa-apa ya, semua kan maksudnya ada pikirannya masing-masing gitu, kayak udah punya jalan pikirannya, sudut pandangnya juga beda-beda gitu. Tapi kalau emang sudut pandang kayak gitu juga nggak apa-apa banget. Kalau aku sendiri kenapa nggak ngerasa terpush gitu, karena menurut aku keluargaku tuh nggak nge-push itu juga ke aku. Jadi keluargaku juga sangat mensupport dan tidak pernah meminta untuk kayak ini belum bayar nih, gini enggak gitu. Jadi itu emang kita sebagai anak-anaknya mama aja yang tahu diri gitu. Tapi Umi sendiri kan punya rasa kewajiban sendiri kan, pernah nggak sih kayak mama pikiran udah nggak usah dikasih tapi kamu tetap ngasih untuk maksa kayak gitu? Iyalah pernah banget gitu. Pertanyaannya anjing nih. Umi pernah nggak sih kayak misalnya mama nggak minta untuk kamu tapi tetap ngasih? Oh iya tetap ngasih, karena menurut aku walaupun mama gak minta, kalau kesenangannya mama, menurut aku ya ini, kalau kesenangannya mama dan senyumnya mama di saat kita ngasih, itu kan ngedoain ya. Nah doa itu menurut aku yang tembus sampai terbuka. Jadi jangan nunggu sampai kayak, aduh mama seneng banget, makasih ya, semoga rezekinya banyak. Di saat ibu senyum, di saat dia ngedoain juga, itu langsung nyampe doanya ke Allah, menurut aku kayak gitu. Mi, kamu sendiri percaya gak sih mungkin ada doa atau pintu rezeki kamu terbuka itu sama apa tidak mama? Ada gak satu momen yang kayak, ini kayak doa nyokap gue, itu ada gak sih? Pernah banget, kayak pernah lagi ngalamin sial, kayak sial banget. Tapi itu kayaknya mental sialnya tuh gara-gara mama ngedoain gitu. Pernah banget gitu, kayak wah gila gue gak jadi dapet musibah tuh karena nyokap gue nih gitu. Karena doa nyokap gue, dan itu gue percaya banget. Iya. Tapi momen kayak gitu tahu, misalkan ya karena kita tahu sih doang. Sadar. Cuman ya. Bisa kepikiran itu kayak mama itu. Ada. Jadi sebelum kejadian musibah itu nyokap tuh nelfon kayak, hati-hati ya, gitu gini gitu. Abis itu kejadian sebenarnya abis itu tapi kejadiannya tuh nggak bikin. Kak, thank you. Kejadiannya tuh nggak bikin sampai gue dapet bener-bener dapet musibahnya itu loh. Jadi kayak langsung ketangkal gitu. Nah, itu gue ngerasa kayak nyokap gue gak tidur ngedoain gue nih di rumah. Karena dia udah bilang hati-hati juga. Serem sih. Umi, kan mungkin di usia lo nih mungkin banyak yang menikmati masa muda dengan mungkin memperbanyak teman atau sebagainya, tapi lo harus kerja syuting sana sini. Lo gimana sih, ada rasa iri ya? Ya atau gimana? Enggak sih, menurut gue selagi muda, selagi sehat, selagi ada timing yang pas gitu, rezekinya juga lagi bagus-bagusnya, kayak lebih disyukurin aja sih. Gak ada ngeluh kayak gue gak bisa jalan nih sama teman-teman gue gitu kan. Dan menurut aku ya, kita tuh punya hari tuh sebenarnya banyak. Kalau dikasih, alhamdulillah dikasih umur panjang sama Tuhan tuh masih ada hari-hari besok yang bakalan ketemu kok sama teman gitu. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih ada waktu memang kayak nggak punya waktu sama teman, tapi mungkin agak-agak dijauhin karena ada orang sibuk banget karena lo kerja itu ada banyak kerjaan. Dijauhin sih enggak, cuma kayak pasti mereka ngomong, lo nggak bisa tapi kita berempat bisa gitu. Kita berlima bisa. Lo nggak apa-apa nggak gitu? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman aku solid sih, maksudnya tetap nungguin aku, tetap ngomong, tetap permisi. Tapi kamu melihat anak-anak yang sekarang menjadi penopang keluarga di usianya, mungkin kamu ngeliatnya kayak gimana sih? Keren sih, keren banget. Apalagi kalau ngelihat di Instagram atau di TikTok tuh yang kayak pulang tuh dempet-dempetan kereta. Kayak di Manggarai itu udah pasti kayak gue duluan, gue udah capek nungguin kereta selanjutnya biar nggak sepi gitu-gitu kan. Itu gue kayak appreciate banget. Apalagi perempuan, apalagi
hamil yang mungkin masih kerja gitu. Terus mungkin yang sekolahnya jauh atau bapak-bapak yang emang rumahnya di Bogor tapi kerjanya di Jakarta itu kan kayak wah keren banget sih gue. Kalau lo melihat nih, dia punya rasa egois gak sih ketika dia pengen buat dirinya sendiri tapi gak mikir keluarganya karena saking capeknya gitu. Lo ada di momen kayak gitu gak sih? Gue punya pernah punya cerita kayak gitu, bukan gue ya, tapi maksudnya lingkungan gue tuh ada yang kayak gitu, dan gue ngerasa bahwa kayaknya nggak apa-apa deh, maksudnya dengan lo ngasih ke diri lo kan, dengan itu juga lo mencintai diri lo sendiri kan, nge-treat diri lo, siapa lagi yang nge-treat diri lo kecuali bukan diri lo sendiri gitu. Kayak kalau udah siapa sama keluarga, semua kan ada porsinya, porsi buat keluarga, porsi buat pacar, porsi buat teman, porsi buat diri sendiri, itu semuanya harus ada porsi masing-masing, nggak bisa yang melulu tentang ini, melulu ini, semuanya harus dikotak-kotakin. Target mungkin Umi kan sudah sampai di titik ini, apa sih yang pengen lo capai lagi? Banyak banget, di titik ini sih juga udah alhamdulillah. Cuma masih banyak mimpi, kayak pengen punya rumah, terus pengen umroh sama mama, sama papa, sama keluarga, pengen berangkat haji gitu. Pengen selalu nyenengin keluarga lah. Planning di 2024 gimana? Planning program gitu atau apapun hidup apa? Planning, aku anaknya sebenarnya terplanning banget, terkonsep banget. Aku juga anaknya juga selalu mendoakan apa yang harus aku lakukan. Kayak misalkan gue lagi pengen banget bikin YouTube nih gitu. Nah itu gue harus bener-bener ambis gitu. Anaknya ambis banget. Kayak gue harus dapetin itu. Gue harus bisa ke situ gitu. Tapi jadi ini nggak sih makan bikin lo pusing nggak sih asal ambis ya? Itu? Justru kalau gue nggak nge-push diri gue nggak akan ada di titik ini gitu. Ya tinggal kitanya udah usaha nge-push diri kita, sisanya kan itu tentang Allah kan gitu, ngasih jalannya. Makanya sambil usaha, sambil berdoa, sambil minta gitu, biar selalu dikasih jalannya. Oke, okay. Bicara tahun 2023, seperti apa sih lo menapaki tahun 2023? Jujur, ini kayaknya tahun yang dimana gue happy banget, gue seneng banget. Ya satu-satu apa yang gue impiin, bucket list gue, wish list gue, semuanya tercapai, hampir tercapai tahun ini. Di tahun sebelumnya gue sangat amat babak belur. Di 2022 tuh gue trauma banget sama tahun itu. Karena gue sedih, gue nangis, gue hancur, gue wah parah deh. Tapi di 2023 ini kayak Allah ngasih kebahagiaan. Makanya dari situ gue ngerasa bahwa oh emang gak ada kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Kalau tuh gak pernah